وجودك دم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانيات قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا. Sahabat Ramadan, kali ini kita akan melaksanakan perjalanan menuju ke Salsabila yang berada di luar Jawa. Seperti apa? Nanti kita tunggu berada di sana. Dan kali ini kita bersama dengan Ustadz Puntat. Dan alhamdulillah kita akan bersama-sama berdakwah, berjuang di Salsabila yang di luar Pulau Jawa. Seperti apa dan bagaimana? Tunggu, sampai ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ramadan? Semoga sehat walafiat sekeluarga. Amin. Safari kali ini kita akan menuju SMP Modern Salsabila Altapat Kalimantan Timur dan Salsabila Magetan Jawa Timur. Halo sahabat Ramadan, alhamdulillah kita sudah sampai di sekolah yang kita tuju, yaitu di Pondok Modern Salsabila Altapak Kutai Barat Kalimantan Timur. Seperti apa kondisi sekolahnya? Hari ini, saat ini saya sendiri tidak dibersamai sama Pak Safi'i. Pak Safi'i tetap berada di Jogja dan saya bersama dengan Ustadz Puntat dan nanti juga akan mengikuti dengan kita. Seperti apa kondisi sekolahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. SMP Modern Salsabila Altapak merupakan salah satu dari sejumlah unit Salsabila yang dikelola oleh Yayasan Silaturahim Pecinta Anak Indonesia atau SPAI. Sekolah ini merupakan unit pengembangan Salsabila yang memiliki lokasi terjauh untuk saat ini. Suasana yang sangat asri, begitu sejuk dan menenangkan, sangat mendukung efektivitas pelaksanaan setiap program pembelajaran yang dirancang di sana. Alhamdulillah kita sampai di ruang kantor dan administrasi sekolah. Tampaknya ada seseorang yang sudah ada di dalam. Coba kita lihat. Iya, ternyata Ustadz Puntat sudah ada di sini. Assalamualaikum Ustadz Puntat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi ngapain ini Ustadz Puntat? Ini baru persiapan Zoom untuk acara anak-anak motivasi di Bintaro. Di ya, Bintaro, kan? Subhanallah. Beliau kepala sekolah SMP Modern Salsabila Altapak Kutai Barat. Luar biasa. Teman-teman, perjuangan beliau patut kita tiru dan patut kita lestarikan sehingga ke depan dimanapun kita berada selalu berjuang. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Puntat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Ramadan, sekarang kita melanjutkan berikutnya. Kita lihat ada apa saja yang berada di Salsabila Altapak ini. Seperti apa bangunannya, seperti apa kegiatannya, kita ikuti bersama. Yuk. Alhamdulillah sudah terpasang ini gambar Salsabila in action karya guru kita Pak Midarno. Ini tampaknya para santri baru olahraga di sore hari karena hari ini kebetulan libur kegiatannya, jadi dimanfaatkan untuk olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ini? Olahraga, alhamdulillah. Monggo dilanjutkan. Alhamdulillah sampai di tempat santri putri. Ini ada santri yang baru piket. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ketemu bersua di sini. Alhamdulillah di sini ada pengasuh kita, Ustadz Suroto, yang bersama dengan Ananda tercinta ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair sal khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu semangat dan dalam pendampingan anak selalu diberi kesehatan. Amin amin. Amin. Baik. Sahabat Ramadan, ini kita berada di komplek Putri, di ruang asrama Putri dan juga tempat belajarnya Putri. Alhamdulillah tadi bertemu sama pengasuh kita Ustadz Suroto yang sudah senantiasa mendampingi putra putri yang tidak kenal lelah dari mulai bangun
pagi di tahajud sampai kembali ke tahajud selalu istiqomah. Alhamdulillah. Kita lihat lagi berikutnya. Yuk. Beginilah area di sekitar SMP Modern Salsabila Altapak, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sungguh nyaman dan membuat betah para santri yang menuntut ilmu di sana. Sahabat Ramadan, setelah 10 hari bersilaturahmi di sana, melakukan berbagai aktivitas dakwah dan pendidikan, kami pun berkemas untuk kembali menuju Yogyakarta. Sahabat Ramadan, berikutnya kita akan melakukan safari religi Salsabila ke TKIT SDIT Salsabila 6 Magetan, Jawa Timur yang beralamat di Desa Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Lembaga pendidikan ini mulai dikelola oleh Yayasan Silaturahim Pecinta Anak Indonesia sejak tahun ajaran 2011-2012. Sekolah ini memiliki lahan sekitar 6.360 meter persegi yang merupakan tanah wakaf dari seorang dermawan, yaitu Bapak Haji Muhammad Su'eb Ahmadi. Sekolah ini memiliki banyak kegiatan unggulan, misalnya kegiatan pawai ta'aruf, peringatan hari besar Islam, misalnya peringatan Maulid Nabi Muhammad yang berada di Kalimantan Timur dan Magetan, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.